ada sesuatu yang memang tersembunyi untuk diungkapkan ataukah memang sesuatu yang memang akan dilakukan terus-menerus? Gambaran sedikit tentang ritual. Mungkin beberapa kawan-kawan mungkin sedikit mempertanyakan apa itu ritual dan apa itu tujuan sebenarnya dari ritual itu sendiri. Ada hal yang dibalik hal sepintas itu, ketika kita kenal arti sesungguhnya itu akan berbeda. Kita ini manusia ritual. Sedari lahir, sedari kandungan sampai kita meninggal, semuanya dilakukan, semuanya pasti ada ritusnya, semuanya pasti ada ritualnya. Percaya. Nah, hari ini terobosan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, yang mungkin sebagian besar dari kita mengatakan bahwa mereka adalah seniman, itu adalah membuka sebuah ruang baru di kabupaten kita ini, untuk kemudian kita bisa melihat bahwa daerah dan kabupaten yang kecil ini ada di Tapal Batang, Bangkitan. Artinya bahwa ada kualitas yang dibawa oleh kawan-kawan untuk kemudian menjadi kekuatan, untuk kemudian menjadi warna baru di daerah kita. Makanya saya katakan bahwa ini adalah beban moral kita sebagai anak-anak lulusan untuk kemudian menjadikan ruang ini sebagai salah satu pilihan bagi generasi kita, adik-adik kita di masa yang akan datang. Nusantara dan Indonesia itu sangat luas. Jadi warna-warna yang ada di sini yang mewakili kita semua, tanpa harus membanding-bandingkan satu, tapi kita punya ciri khas masing-masing.